Selesai kita makan ya. Ih, gue pernah makan udah kayak gitu. Jam kayaknya gue itu nanti. Ya? Nanti yang ngumpulnya. Jangan pakai gunting. Bisa sih. Ini ada orang pakai gunting. Itu makanya ini bentar. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama kita. Channelku guys. Iya, jadi kita kembali lagi mukbang. Tapi mungkin mukbang kali ini berbeda dengan mukbang-mukbang sebelumnya. Karena kenapa? Sebelumnya kan kita makan pakai sendok biasa ya. Iya. Tapi sekarang kita ada tentangan, jadi bukan sendok biasa lagi, tapi menggunakan sendok pilihan di sini. Ada sendok biasa, ada sendok sayur, tapisan, spatula, spatula kue, sendok nasi, hand penjepit, dan gunting. Ya, jadi kalau kita kocok apa saja yang naik di sini, arisannya, ceritanya arisan ya, itu yang kita pakai untuk makan kali ini. Mungkin kita langsung ini aja kali ya. Ya. Kita dulu atau saya? Ya, kita dulu. Ladies first. Ya. Kita kira apa yang naik ya. Coba kita lihat juga. Mana tadi ini ya? Oh. Semoga kali ini saya bisa di sendok biasa. Semoga. Kayaknya sendok. Spatula. Mana spatula? Spatula. Yang ini kan? Iya. Aduh, terlalu besar. Saya pakai gunting. Ih, pakai gunting. Pakai spatula. Coba. Mana ya rasanya pakai gunting? Dikasih lagi tadi pemirsa. Langsung saja kita mukbang pakai alat yang kita pilih tadi. Cheese, spatula. Ini sendok wajan, bukan spatula. Spatula namanya itu. Kita pakai mie goreng. Mie goreng apa? Mie goreng Aceh? Mie goreng mata. Kita lap dulu pemirsa. Insi. Bagaimana ya? Ini yang saya takutkan, malah ini yang naik. Adegan ini jangan ditiru di rumah ya teman-teman. Langsung kita makan ya. Pokoknya kita harus hati-hati. Ayo. Saya doa dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa pakai bukti. Hati-hati. Keras sekali ini. Gini ya pemirsa caranya. Baru pertama kali juga makan pakai gunting. Hmm.
berapa kali nih? Maju-maju. Sampai habis? Iya dong. Oh. Kalau ada yang menyerah di tengah jalan, dapat hukuman. Gampang sekali saya potong. Gampang dipotong tapi gampang bisa makan. Saya hampir. Makanannya pemirsa, dia jatuh-jatuh makanannya. Besar sekali. Pemirsa, bagaimana masakan Pak? Enak. Baru kali ini makan pakai sendok spatula? Ya. Masih banyak. Dicocol di blending. Jatuh-jatuh pemirsa. Seperti ini kita makan. Kamu lihat? Orang pertama ya yang makan pakai gunting. Kita makan, taruh mulutnya di sini. Mau dibantu gunting kan? Yes, dia nolak bantuan pemirsa. Ini hampir mirip sumpit ya. Jatuh lagi. Kuning telurnya pemirsa. Gimana Pak? Lanjut. Jatuh-jatuh. Mulutnya ke sini, jadi tutorialnya mulutnya ke sini supaya tidak jatuh-jatuh. Ngerti, Pak? Bang. Dia itu ya pemirsa, ini selalu mengeluh. Harus strong dong.
ternyata enak juga ya makan pakai gunting. Mana spatulanya? Coba dulu. Kita coba pakai spatula, teman-teman. Enak juga. Oh, ternyata masih banyak. Sudah kenyang. Habiskan pemirsa. Pokoknya harus profesional, harus habiskan. Susah pemirsa, tinggal sedikit. Ini layaknya seperti sumpit ya teman-teman. Bagi anak-anak di rumah, jangan ditiru adegan ini. Sudah habis pemirsa. Tapi kita coba habiskan tanpa tersisa. Sampai di sini dulu video kita kali ini pemirsa. Ini sudah habis. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel kami dengan cara subscribe, like, comment, dan share.